Halo semuanya, di video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana caranya mendapatkan income dari Novelmy. Nah, buat kalian yang hobi menulis dan ingin mendapatkan penghasilan dari menulis, kalian bisa banget nih ikutin cara aku di sini. Simak ya. Pertama, kalian search dulu di Google Chrome atau Safari atau browser lainnya, klik tulis.novelmy.com. Setelah itu kalian bisa login menggunakan Google atau Facebook. Di sini aku pakai Facebook. Nah, buat kalian yang pengen membuat buku baru atau novel baru, kalian bisa klik tuh di sebelah kanan buat buku baru. Pastikan cover kalian itu ukurannya 240x336. Kecil banget ya, iya sih emang. Nah, itu di bawahnya ada kolom judul, kalian tulis saja judulnya apa. Untuk kategori kalian bisa pilih tuh, ada banyak. Coba ya, kita klik ke adult romance. Untuk gender itu terserah kalian mau diperuntukkan untuk siapa, laki-laki atau perempuan. Itu ada kompetisi yang bisa kalian ikutin, bisa dari langsung dari bab 1. Nah, itu kalian centang ya, status karya, sinopsis kalian isi, gak ada minimalnya kok, maksimalnya sih 1000. Klik buat buku. Nah, habis kalian klik buat buku, biasanya nanti balik ke halaman depan. Setelah itu kalian bisa lihat nih, ke lihat detail itu untuk update bab pertama. Nah, ya itu lihat detail, terus ini tampilan-tampilan bab kalian. Yang 1000 itu jumlah kata, yang ada angka sebelahnya itu cuma pembaca kalian per bab. Nah, nanti kalian bisa langsung cari tulis bab di sebelah kanan atas itu, lihat kan ada kuning-kuning. Nah, setelah kalian klik, kalian lihat nih tampilannya. Yang paling atas itu kolom judul, lalu yang bawah itu kolom isi. Kamu bisa langsung copy paste dari Word. Setelah itu kamu klik kirim, nanti balik lagi ke halaman depan. Nah, ke halaman yang ini kalian bisa nih lihat status review kalian di kotak draft. Nah, kalau tulisan sedang di-review, berarti masih dalam tahap review dari editor. Kalau misalnya tulisannya udah lolos review, berarti kalian udah siap mempublikasi bab baru kalian. Kayak gitu ya. Aku udah upload novel nih, terus dapet income-nya gimana? Stepnya yang pertama itu mengajukan kontrak. Kalau kalian udah menulis sekitar 3000 kata atau setidaknya 3 bab. Nah, pengajuan kontrak itu kalian bisa lewat CS atau lewat link. Nanti kalian bisa tanya sama aku. Terus yang kedua, kalau udah mencapai 15.000 kata dan kalian udah sign kontrak, kalian bisa mengajukan bab berbayar untuk mendapatkan bonus senilai 400.000 gitu. Terus yang ketiga kalian rajin update lah, pokoknya minimal 1000 kata per bab. Itu kalian bisa dapat bonusnya. Terus minimal update 40.000 kata sebulan. Untuk masalah yang daily update itu, kalian nggak boleh bolos lebih dari 4 hari dalam sebulan, dan nggak boleh yang namanya 2 hari berturut-turut. Aku yakin nanti kalau kalian udah 40.000 kata sebulan, terus rules yang udah kalian ikutin, pasti kalian dapat kok bonusnya 400.000 itu, beneran deh. Ini tampilan Novelmy di iPhone, agak beda dari Android. Yang Android itu lebih lengkap. Nah, di sini ini tampilan bab berbayarnya. Kalau kalian bisa dapat hadiah dari pembaca, itu bisa nambahin bonus kalian nanti. Kayak gini tampilan hadiah. Untuk upload novel, lebih baik kalian uploadnya mulai dari tanggal 1, soalnya nanti dihitungnya dari tanggal 1 sampai akhir bulan untuk bonus 400.000 itu. Gitu. Sekian, jangan lupa klik like dan subscribe ke channel aku. Thank you.